Kalau seandainya Madun boleh berharap, Madun pengen bisa ngebanggain Bapak dengan sepak bola. Karena pertandingan draw, gimana kalau kita tanding ulang lagi? Siapa takut? Apa bang, Ayi juga kebetulan lagi ngopang main. Siapa iya? Bang Roni? Iya betul. Alah, apa kabar ini? Alah, makin muda aja sekarang ini kan rambutnya udah putih. Suara. Udah berapa anggota sekarang? Ah, biasa saja lah, Fei. Nah, kamu sendiri bagaimana sekarang? Masih suka main sepak bola kan? Ya udah lah bang, itu udah masa lalu itu bang, tak usah diungkit-ungkit lagi ya. Loh kenapa begitu? Dulu kamu kan pengen jadi pemain sepak bola terkenal, ya kan? Nah, tak ada itu bang, mana lah saya main bola ya? Ya sudahlah kalau gitu, saya ada keperluan lain. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang PI. Bang PI dulu timnas ya? Enggak. Kenapa bang? Kok dirahasiain? Enggak pernah bang itu. Oh ya? Silakan masuk. Dek Mariam sebentar ya, abang dari depan. Sadar diri dong. Udah pantat gede juga. Gimana sih?
Yeah, harusnya gue yang di atas toh. Gue dong yang di atas. Gue kan pelatihnya. Gue juga. Dari mana ceritanya? Enak aja lo, gue kaptennya. Gue pelatih. Gue kapten, gue juga plus pelatih. Lo jangan masain kendak gitu dong, semua butuh latihan. Ada. Itu bule di bawah. Aduh. Bale. 3-4 bola bunda. Emang orang Indonesia parah. Bisanya cuma buat kembar. Ipin, apa kalian punya jurus lain? Suka mijit, jangan banyak bacot lo ya. Lo juga niru begini kok. 3-4 bola biru, tapi gak separah you. Bener, Bang Pei emang pemain bola timnas. Hebat. Bale. 3-4 bola di karung. Enak sangat bisa ketemu warung. Ayo, kita makan sepuasnya. Empat bola ditendang. Sudah kenyang? Ayo kita pulang. Enak aja lo begini. Baru. Lu berani lawan gue? Bale, tak ada yang boleh megang kuncir ai. Bodo amat, mau kuncir ai, mau kuncir apa? Lu mau lawan gue? Ayo, kita lawan gue. Stop. Kok rame-rame ada apa? Ini bang, mereka nih, habis makan dan minuman, mau pergi aja. Enak kagak bayar nih bang. Lo, beli kedes, orang boleh kayak gitu ya. Kalau habis makan harus bayar, ngerti? 3-4 ke Cilibut, ayo kita cabut. Itu kan ayahnya si Upin. Ayo kita usili dia. Pak Haji, hati-hati kalau naik bicycle. Aku ini udah hati-hati. Kau yang hati-hati. Main bola sembarangan. Indonesia itu negaraku, tanah airku.
maju. Merah putihku terus maju. Ngomong-ngomong nih, lo tau gak sih kalau dulu Bang Pi ternyata pemain timnas lo? Mariam tahu dari mana? Emangnya kenapa, Mpok? Karena itu suatu rahasia besar bagi Bang PI. Bang PI dulu adalah anggota timnas. Dan suatu kebanggaan tersendiri bagi Bang PI karena dia bisa membela timnas. Saking cintanya dia sama bola, dia tidur sambil meluk bola. Mariam tahu dari mana tentang Bang PI? Ayah kagak sengaja, Pok, ketemu pelatihnya dia dulu. Ya udah dicerita. Karena ayah juga nemuin majalah-majalah dia dulu yang ada profilnya dia. Tapi ya, Pok, ayah bingung. Kok diem aja sih? Bukannya Mpok tahu kalau Bang PI itu cinta banget sama bola. Kalau Mpok dukung, siapa tahu dia itu merusun cita-citanya sebagai pemain bola. Emangnya kenapa sih, Pok? Ayah salah ngomong ya? Enggak, Mariam, enggak. Cuma semenjak Mpok nikah, Mpok udah gak mau ikut campur lagi urusan Bang PI. Ayah jadi kagak enak, Pok. Maaf ya, jadi ngungkit-ngungkit masa lalu. Enggak kok, gak apa-apa, Mariam. Bang PI emang masa lalu. Sekarang itu Mpok cintanya cuma sama Mona Bib aja. Sabar ya, Mpok. Sebentar, Bang Beta. Tolong ajarkan Ai gimana cara bermain sepak bola. Tolong. Oh, please, Bang Beta. Ya udah, baik, Bang. Oke, sekarang kalian perhatikan. Empat bola warna biru. Tak enak lah nendang bola dari batu. Semuanya prosedural. Datang ke sekretaris gue, bikin laporannya. Nanti baru laporannya sampai ke gue, begitu. Bukan teriak-teriak depan rumah gue begini. Ini darurat, darurat, Pak. Ah, ada apa sih? Ini warga ada yang kerampokan, Pak. Hah? Jadi anak-anak Malaysia nih, Pak, makan sama minum di warung aneh, kagak pada bayar, Pak. Itu ceritanya. Kagak bisa didiemin kalau begitu. Ini harus kasih tindakan kalau begini caranya. Betul, Pak. Kalau gitu kita kasih tindakan ke dia. Iya. Jangan. Ayo, ayo, Pak. Ayo. Bala, bala, bala. 3-4 bola aku ambil. Mau kemana ke? Gadis cantik gerangan pipi gembil ini. Iya. Astagfirullah, pakai nanya lagi. Udah tahu bahwa mau kena, ya pasti mau kamu sholat lah. 3-4 bola di kaki. Siapakah nama gadis cantik yang ini? Maaf, ayah buru-buru. Ayah mau pergi sholat dulu. Yuk. Eh. Wah.
biarkan dia lewat. Dia mau sholat, jangan ganggu. Tapi setelah Ai kenalan. Astagfirullahaladzim. Lu jangan ngalangin orang yang mau beribadah. Dosa besar. Oke, Ai Kilaf. Silakan lewat. Eh, lu kagak sholat? Baju Ai kotor, Ai mau mandi dulu. Pokoknya tim Malaysia harus diusir dari kampung ini. Setuju? Setuju! Tenang, tenang. Semuanya tenang dulu. Tenang. Yang harus kita pikirin tuh, bagaimana caranya, ya kan? Kita kan juga agak kepengen bikin jadi perselisihan antara dua negara. Bener kagak? De Mariam. Ya deh, apa lagi kok pada suruh kumpul di mari? Begini De Mariam. Masalahnya itu ada tim bola perusuh yang datang ke tempat kita. Nah, kita semua nih lagi mikirin bagaimana caranya kita ngusir dia dari mari. Oh, ini pasti si Subjit ya. Ya yang Mariam tahu aja. Kalau cara ngalahin mereka dan ngusir mereka dari sini ya cuma ngalahin mereka di bola. Kan mereka kemarin mau main bola. Iya gak? Setuju gak? Setuju! 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 Abang setuju, abang setuju. Giliran Mariam aja lu bilang setuju. Madun aja lu orang main bola. Buktiin tuh si Madun suruh ngelawan si Sanjib. Sukjit! Kau tuh jangan bawa-bawa Madun kau. Hah? Aku mau melakukan apa saja, asal aku tak mau mengizinkan si Madun main bola. Tahu kau? Ari, stop! Amat tuh jadi orang. De Maria bener juga nih, ya. Sekarang yang kita harus pikirin tuh, bagaimana caranya tim kita bisa ngalahin tim si Sukjit. Nah, caranya tim kita tuh harus dikasih makanan yang bergizi. Betul itu, Baluda. Saya setuju. Anak kita memang kurang gizi, Baluda, yang banyak. Mulai nih, Ari. Pesenin tuh, susu satu truk. Masalah duitnya, udah, gampang. Biar gue yang ngurusin semuanya. Terus pakai duitnya apa lu, Ra? Kagak. Pakai kas kelurahan. Gitu. Teman-teman, udah azan nih. Kita sholat dulu yuk. Yuk. Aduh, gue ikutan sholat juga gak ya? Ayo ikutan aja dah. Nah, apa sih? Susah banget deketin Madun. Bala. Ada cewek cantik. Bala. Siapa kau? Saya cuma mau bilang, harusnya Madun bangga punya bapak kayak Bang Pei. Emangnya ada apa, Pok? Lihat deh. Bang Pei, sang penyelamat timnas. Dun, lihat
Ternyata Bang PI dulu timnas. Hebat ya? Ternyata Bapak. Pok, makasih ya udah ngasih tau Madun. Ayo udah gak sabar buat ketemu Bapak. Ayo pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kau kenapa ini? Madun bangga pak sama bapak. Bangga kenapa? Kenapa? Percuma Madun main bola setiap hari kalau nggak kayak bapak. Yang bisa membela nama Indonesia pak. Kau maksud kau apa ini, ha? Kau bicara apa? Kau ngomong apa? Bapak ini gak ngerti nih. Apa maksud kau? Bapak itu dari dulu tak suka bola. Cemananya kau? Abang bisa aja bicara seperti itu. Tapi pada kenyataannya gambarnya berkata beda kan, Bang? Robek bang, robek. Abang nunggu apa lagi? Abang nggak bisa bohong kan. Kalau foto orang yang ada di majalah itu adalah abang. Abang dulu di timnas kan, bela negara kita, Indonesia. Demaria. Benci sama sepak bola, Mak. Padahal Bapak sendiri pernah membela nama Indonesia, Mak. Oke, Siti. Aku akan ajarkan kau caranya mempertahankan bola dan menghindari serangan dari musuh. Oke. Sekarang giliran kau. Ngapain di sini? Gue gabung sama tim Sukjit. Hah? Kenapa harus sama tim dia? Lo ngapa? Ini tuh hidup gue.
Ngapain lu ngatur-ngatur? Aiza, denger ya. Gua ngelakuin semua itu gara-gara lu. Lu udah ngerebut Malun dari gua. Bale. 3-4 bola dipilih. Buat apa kalian ngerebut si Upin? Ti, gue minta maaf. Tapi lo harus tahu satu hal. Gue tuh gak pernah ngerebut Madun dari lo. Siti, tunggu. Mending lo pikirin baik-baik. Emang lo tega ngorbanin negara lo sendiri demi balas dendam? Gue masih benar-benar bingung. Kecintaan Madun terhadap sepak bola itu pasti warisan dari bapak. Tapi kenapa sekarang Madun gak dibolehin main bola? Allah menguji hambanya melalui orang yang terdekat dengannya. Rasulullah aja bisa dimusuhin sama pamannya sendiri. Aku yakin dan ujian yang besar yang udah dikasih Allah sama hambanya, pastilah Allah udah menyiapkan hadiah setimpal buat hamba-hambanya. Kalau aku jadi kamu sih, aku pasti udah ngebingkai foto-foto itu dan ngebuat orang tua aku bangga. Pasti ada hikmah dari semua ini, Dun. Iya, Zah. Tapi Madun masih bingung. Kenapa Bapak ngelarang Madun main bola? Yang Madun yakini sih, pasti Bapak mengkhawatirkan Madun. Bala. 3-4 bola nyemplung ke kali. Masa? Pelatih pacaran dengan pemain. Bagaimana bisa bermain bola dengan baik? Ada, cuma patah hati. Lu jangan asal ngomong dong. Gua gak pacaran sama dia. Oke lah kalau begitu. Bagaimana kalau Ayah pacaran sama Yu? Dia tuh cantik. Sumpit. Awas lu ganggu-ganggu Ajijah ya. Dia pacar gua. Gua hajar lu. Riz. Siapa juga yang jadi pacar lo? 3-4 oper bola kiri, oper bola kanan. Sampai jumpa besok di lapangan. Gua tunggu. Terutama kau, Chan. Pergi lo! Dengan begini, Marun akan selalu semangat untuk bisa kayak Bapak, walaupun bukan dalam sepak bola. Apa kau bingkai foto? Pak! Tunggu, Pak. Tolong jangan dirusakin foto ini, Pak.
salah ya, Pak? Apa Madun salah? Bangga sama bapaknya sendiri. Bapak adalah salah satu pemain Indonesia terbaik, Pak. Kau kan tahu kan, kalau bapak itu nggak suka kalau ada yang berbau bola di rumah ini, apalagi dengan foto-foto macam ini. Udahlah. Marun kan udah janji sama bapak untuk nggak main bola lagi, tapi tolong jangan ngelarang Marun untuk bangga sama bapaknya sendiri. Kau sudah melawan sama bapak, ha? Pak, Madun bukan mau ngelawan bapak. Tapi Madun cuma mau ngebanggain bapak, ngebuat bapak senang. Madun bangga sama bapak. Waalaikumsalam, Bang Pei. Dek Mariam apa kan si Madun? Dia itu sudah melawan sama saya. Bang, ngelawan apa sih si Madun? Gara-gara Dek Mariam tunjukkan foto itu, dia itu udah berani melawan sama saya. Berani ngelawan apa, Bang? Ya, dia itu... Dia apa? Dipukul? Abang dibentak gitu? Ayah ini benar-benar bingung deh sama Abang. Banyak tuh orang-orang di sana ya, pengen dapetin kebahagiaan. Tapi gak pernah dapat-dapat, Bang. Sekarang nih abang ya depan mata. Malah ditutupin. Sekarang ayah tanya sama abang. Madun itu kurang apa sih, Bang? Berbakti iya. Nurut sama abang. Pinter, soleh. Kurang apa coba, Bang? Cuma gara-gara kayak begini, Bang. Bola. Bukalah hati abang sedikit. Ikhlas dong, Bang. Kalau abang dibuka hati abang, ayah yakin abang sama Madun bakal bahagia. Bisa main bola bareng. Dek Mariam itu boleh bicara macam itu, ya. Tapi saya tidak mau kehilangan anak saya. Dan saya mohon ya. Jangan ajak lagi si Madun supaya dia ingin main bola karena foto-foto yang gak penting itu, ya. Bang, saya mohon ini. Justru gini ya, Bang. Madun itu gak akan main bola lagi cuma gara-gara foto itu, Bang. Ayah tau Madun. Dia itu tipe orang yang menepati janjinya. Ya percuma juga lah kalau bapak operasi dan sembuh. Kalau kau itu masih tetap saja main bola. Hati bapaknya kan tambah sakit, Dun. Dan sayang sama bapak. Marun gak mau kehilangan bapak. Apa maksud kamu? Bagi Marun itu,
Bapak lebih penting dari sepak bola. Kalau Bapak mau operasi, Badun janji gak bakal main bola lagi. Bang, ikut aja. Buat apa kita kemarin di Mario? Coba deh Bang, Abang lihat bendera itu. Bendera itu Bang, bukan cuma kain berwarna merah dan putih Bang, tapi bisa berkibar seperti sekarang karena butuh perjuangan Bang. Perjuangan banyak orang Bang, dan banyak anak bangsa kita dulu berkorban untuk negara ini, membela. Banyak orang tua mereka meninggal, anak mereka yang gak selamat. Buat apa Bang? Mereka berjuang. Berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Dan pada saat mereka tahu, keluarga atau anak mereka, atau bahkan orang tua mereka, gak akan pernah kembali ke dalam pelukan mereka lagi. Mereka bisa tersenyum Bang. Karena apa? Karena mereka bangga. Mereka sudah berjuang untuk negara ini. Untuk apa sih Bang? Pejuang kita atau berjuang untuk negara kita? Ya untuk masa depan Bang. Buat Abang, buat saya, buat semuanya. Sekarang semuanya terserah Abang. Abang pikirkan baik-baik. Kita butuh Madun Bang. Kita butuh Madun untuk berjuang. Dan ayah mau Madun melanjutkan tugas Abang dulu. Tugas apa? Tugas untuk mengibarkan bendera kita lagi Bang. Membuat nama Indonesia harum sampai di negeri manapun Bang. Benar-benar bangga pak sama bapak. Orang-orang pasti kaget kalau bapak ternyata pernah membela Indonesia pak. Doain Madun ya pak. Semoga Madun bisa memberi yang terbaik buat tim Madun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti marah kan sama Madun. Madun bukan mau ngelawan bapak, pak. Madun cuma bangga sama bapak. Kalau bapak nggak suka sama foto-foto itu, iya pak, Madun akan buang foto-foto itu, pak.
Tapi Madun mohon, Bapak jangan marah sama Madun, Pak. Masih ada di rumah ini. Kau bisa bantu abang untuk memberikan keputusan. Seandainya Ma masih ada, mungkin sekarang Ma bakal bisa nenangin Bapak. Walau sebenarnya berat, tapi Madun akan tetap buang foto ini. Semuanya demi Bapak. Madun? Pak. Ngapain, Dun? Madun mau buang foto-foto ini, Pak. Dun. Nggak sayang, Dun, dibuang. Kan itu foto-foto bersejarah. Tapi Bapak nggak suka, Pok. Mau panjang foto ini di rumah. Ah, oh, yakin kamu? Bapak ada, Dun? Bapak ada di dalam kamar, Pok. Dari tadi dia nggak mau keluar. Kasian Mang Pei. Apa ayah terlalu mojokin Mang Pei, ya? Misi, Pok. Dun, menurut Mpok ya, kayaknya sayang deh foto itu dibuang. Tapi Bapak sendiri pengen bilang, udah percaya sama Mpok. Bapak Madun sedih tuh bukan karena foto itu. Makasih, Pok. Juga males di tim ini. Ulang. Enggak, udah diam aja. Ini jelas baik. Nah, kalau cara ngelak... Terima kasih.